الحمد لله الذي هدانا سبل السلام وأفحمنا بسريعة النبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأيها الإخوان أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى لعلكم تفلحون. Sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah pada bulan ini kita berada di bulan mulia, yaitu bulan Rajab tahun 1442 Hijriah. Perlu kita syukuri karena Rajab termasuk bulan yang mulia. Kata Rajab sendiri berasal dari kata Harjib yang bermakna agung atau mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan terhadap Rajab di antara bulan-bulan lain yang juga menyandang predikat mulia, yaitu bulan Muharram, bulan Zulhijjah, bulan Zulqa'dah, dan Rajab sendiri. Bulan Rajab adalah bulan yang penuh rahmat, penuh anugerah, kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan bulan Rajab semakin bertambah dengan peristiwa yang monumental, yaitu peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa di Palestina. Kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta alam semesta. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi di bulan Rajab, sehingga semakin menambah kemuliaan terhadap bulan ini. Lalu amalan apa saja yang perlu kita lakukan dalam bulan Rajab yang mulia ini? Yang pertama adalah melakukan puasa sunnah di bulan Rajab. Terkait sunnahnya puasa di bulan Rajab ini, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim. Utsman bin Hakim berkata, saya bertanya kepada Sa'id bin Ja'bar bin Jubair tentang puasa Rajab. Ketika itu
kami berada di bulan Rajab. Said menjawab, saya mendengar Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah SAW berpuasa berturut-turut di bulan Rajab, hingga kami menduga beliau berpuasa selamanya satu bulan. Dan beliau tidak berpuasa berturut-turut, hingga kami menduga beliau tidak berpuasa. Jamaah salat Jumat rahimahullah. Kedua, selalu menjalankan kewajiban salat lima waktu tepat pada waktunya. Mustafa As-Sibai dalam kitabnya Surah Nabawiyah menjelaskan bahwa jika Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj dengan ruh dan jasadnya sebagai mukjizat, maka sebuah keharusan bagi tiap muslim menghadap Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala 5 kali dalam sehari dengan jiwa dan hatinya yang khusyuk. Dengan salat yang khusyuk, seseorang akan merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ia malu untuk menuruti syahwat dan hawa nafsu, malu untuk berkata kotor, malu untuk mencaci orang lain, malu untuk berbuat bohong, dan sebaliknya lebih senang dan mudah untuk melakukan banyak kebaikan. Hal tersebut demi untuk mengagungkan keesaan Allah, kebesaran Allah, sehingga dapat menjadi makhluk Allah yang terbaik di muka bumi. Yang ketiga, bulan Rajab adalah bulan yang tepat untuk bertaubat dari segala dosa dan maksiat. Ibnu Rajab dalam kitabnya Lahtaful Ma'arif menganjurkan umat manusia untuk bertobat di bulan Rajab yang mulia ini. Beliau mengatakan, putihkanlah lembaran hitammu di bulan Rajab dengan amal baik yang menyelamatkanmu dari api yang melalap. Ada 3 syarat agar taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita harus menyesali kesalahan dan kemaksiatan yang telah kita perbuat. Yang kedua, kita harus meninggalkan setiap kesalahan dimanapun dan kapanpun. Dan yang ketiga, kita harus berjanji untuk tidak mengulangi lagi dosa dan kesalahan itu. Ketiga syarat tersebut harus kita laksanakan agar tobat kita benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Mengapa kita perlu memperhatikan bulan Rajab yang mulia ini? Karena bulan Rajab adalah bulan yang mulia. Berdoa pada Allah di bulan ini tidak akan sia-sia. Sungguh beruntung seorang yang memperbaiki amalannya, menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Beramal di bulan ini bagaikan mendapat emas yang mulia. Memanfaatkan waktu dengan taat merupakan hal yang utama. Khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri dan kepada para jamaah sekalian, mari raihlah kebaikan bulan Rajab dan kembalilah kita ke jalan Allah. Ampunan Allah akan diberikan kepada hambanya yang bertaubat
di bulan ini pintu-pintu ampunan Allah telah terbuka lebar. Segeralah bertobat dan menyambutnya dengan gembira. Rajab adalah bulan untuk meninggalkan kejelekan. Sa'ban adalah bulan untuk menanam ketaatan. Dan Ramadan adalah bulan untuk menjemput kemuliaan. Rajab adalah bulan bercocok tanam. Sa'ban adalah bulan untuk menyiram. Dan Ramadan adalah bulan panen dari hasil tanaman itu. Setiap orang akan menuai apa yang ia tanam. Setiap orang akan menuai perbuatannya sendiri. Siapapun yang tidak menghiraukan tanamannya, ia akan menyesal di hari pembalasan. Di bulan Rajab ini, semoga kita menjadi hamba yang terhindar dari segala kejelekan dan kemaksiatan, selalu beruntung dengan melakukan banyak ladang amal ibadah, mendapatkan pahala amal ibadah yang berlipat, dan selalu mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhu wal amwat wa ya qadiyal hajat.